Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan mencoba memancing di dermaga andalan saya, Dermaga Topa. Sekarang jam 5.43. Target saya kali ini adalah ikan berenang, selar, dan ikan-ikan yang lainnya. Bisa tahu cumi juga teman-teman. Doakan semoga berhasil. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tadi sempat terlepas teman-teman. Alhamdulillah berhasil strike untuk yang kedua kalinya. Kami nyebutnya ini ikan malalea teman-teman. Ketiga, panen teman-teman, panen. Lagi strike. Thank you.
lagi nyangkut. Jadi cara pegangnya ikan ini teman-teman kayak gini. Cubit kepalanya. Oke. Cubit kepalanya seperti ini. Lalu pegang. Hati-hati sama durinya teman-teman. Sangat menyakitkan ini kalau tertusuk. Lagi. Mata gayal garong, saya cuma bawa satu teman-teman, terus tak sangkut lagi. Umpan apa itu? Tidak pakai umpan. Kait-kait saja, pakai mata gayal garong, gate-gate. Tapi tak sangkut ini. Saya cuma pakai satu kok, cuma ada satu. Aduh, tak sangkut. Ini cara pertama saya cuma kasih goyang-goyang begini, saya jangan lepas. Kalau tidak berhasil, kita gunakan cara kedua. Oke, cara pertama tidak berhasil teman-teman. Saya akan pakai cara kedua, pakai batu untuk melepaskan mata gayal garong ini. Cari batu dulu. Oke teman-teman, sekarang kita gunakan cara kedua untuk melepaskan mata gayal garong. Yang kita butuhkan batu. Semoga berhasil teman-teman. Cara ini biasanya 50% berhasil, 50% juga tidak teman-teman. Kita ikat batunya dengan tali pancing kayak gini. Kemudian kita ikat di tali pancingnya. Ikat di tali pancing seperti ini untuk melepaskan mata gayal garong yang tersangkut di karang. Semoga berhasil teman-teman, karena mata gayal garong yang saya bawa cuma satu teman-teman. Saya tidak lakukan persiapan, tujuannya hanya untuk mancing santai tadi teman-teman. Oke, diikat seperti ini. Pada saat kita jatuhkan ke laut, ini bebas bergerak kayak gini. Oke, sekarang kita jatuhkan ke laut teman-teman. Semoga berhasil. Oke, kita jatuhkan ke laut. Caranya cukup berhasil teman-teman. Alhamdulillah, kita masih bisa mancing lagi. Record.
hasil sementara teman-teman. Saya lagi mancing, terus ada saudara Faiz. Halo Faiz, nanti lihat dulu ya. Mantap. Faiz apa namanya? Faiz channel saya sudah kelihatan. Faiz channel. Oke teman-teman, ikannya kayaknya sudah pada sembunyi semua teman-teman. Dan sekarang sudah waktunya saya harus pulang juga. Nanti saya persiapkan lebih mantap lagi, lebih mantap lagi mancing. Oke, waktunya pulang teman-teman. Hasil akhir teman-teman, 36 ekor. Waktunya pulang, lapar. Mau pulang, parin dia. 36 ekor teman-teman. Waktunya pulang lah. Mantap. Oke, mancing yang lain juga sudah banyak berdatangan. Ada Faiz channel. Waktunya pulang. Udah lapar nih teman-teman.